Dirgahayu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mandailing Natal, yang ke-20 tahun. Optimalisasi kinerja Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra strategis pemerintah untuk suksesnya pembangunan nasional. Evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai langkah penguatan organisasi ini ke depan. Kami juga berharap Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mandailing lebih berperan aktif membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga aparatur sipil negara di Kabupaten Mandailing ini. Usia yang ke-20 tahun bagi organisasi adalah masa-masa di mana organisasi tersebut sudah dewasa, apalagi kalau kaum perempuan. Kalau sudah 20 tahun, sudah sangat dewasa. Oleh karena itu, harus mampu menatap masalah di dalam organisasi dan mulai menetapkan langkah untuk terlibat di dalam kehidupan masyarakat. Dirgahayu, Dharma Wanita Persatuan ke-20 tahun 2019, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.